Idul Adha merupakan salah satu tanggal penting dalam kalender Islam yang ditandai dengan puncak ibadah haji di Mekah. Perayaan ini memperingati kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran yang diperintahkan untuk mengorbankan putranya sebagai tanda kepatuhan. Hari Raya Idul Adha sendiri juga jadi momen buat saling berbagi, tolong-menolong dan peduli antar sesama maupun umat agama lainnya lewat kurban. Berkurban gak cuma dalam bentuk nyembeli hewan aja loh, tapi juga mampu ngorbanin rasa egoisme, status sosial, bahkan sikap ria yang ada dalam diri sendiri. Sikap ini tentunya bisa banget buat mempererat tali persaudaraan kita sebagai bangsa Indonesia. Momen ini juga bisa kita jadiin sebagai momen membangun solidaritas sosial, memperkuat dan mengokohkan lagi hubungan kita dengan lingkungan sekitar, bahkan dengan saudara-saudara yang berbeda keyakinan, terlebih pada masa-masa sulit seperti saat ini. Kita perlu bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan pada bangsa kita yang majemuk namun tetap hidup rukun dengan penuh cinta kasih. Yuk kita sama-sama rawat persaudaraan bangsa. Selamat Idul Adha!